Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alal dini kullih wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني في الدين Azanallahu wa iyyakum ajma'in. Rahimani wa rahimakumullah. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la taqilna ila anfusina turfat 'ain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Ikhwani fid din, di kesempatan petang hari ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran dari kitab Masailu Al-Jahiliyah, perkara-perkara jahiliyah, baik itu bentuknya adalah sifat, karakter, kebiasaan, dan juga tradisi yang dilakukan oleh kaum jahiliyah, baik dari kalangan kaum musyrikin non ahlul kitab ataupun mereka yang mendapatkan kitab baik Taurat maupun Injil sehingga dinamakan ahlul kitab. Selama itu kontradiksi, tidak sesuai dengan tuntunan dari Al-Quran, tidak sesuai dengan tuntunan yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu masuk dalam kategori jahiliyah. Masuk dalam kategori jahiliyah. Adapun jahiliyah secara mutlak itu tidak ada setelah diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun jahiliyah secara muqayyad atau secara parsial itu masih tetap ada dan terus akan ada sampai dengan datangnya hari kiamat. Sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan bahwasanya umat beliau ini akan latah, akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan, tradisi-tradisi dari kalangan ahlul kitab sebelumnya. La tattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin zira'an bi zira'in. Sungguh kalian akan mengikuti jalan, kebiasaan, tradisi umat-umat sebelum kalian. Hatta sampai mereka masuk juhra dobbin, lubang yang susah, kalian akan tetap ikut masuk ke sana. Naam. Dan kenyataan, fakta, sekaligus fenomena yang kita saksikan dalam kehidupan keseharian kita, begitu banyak kebiasaan-kebiasaan yang bukan dari kebiasaan Islam diadopsi. Dan kemudian itu dianggap sebagai kebiasaan islami
Boleh, karena ditambahkan kata islami atau ditambahkan kalimat yang berbau Islam. Padahal sejatinya tidak ada dalam tuntunan agama Islam. Dan kita sebagai seorang muslim dan muslimah, seharusnya bangga dengan keislaman kita. Seharusnya kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah, taufik, menjadi penganut dan pemeluk satu-satunya din yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu-satunya millah, agama yang diterima di sisi Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innad dina 'inda Allahil Islam." Din di sisi Allah itu hanyalah dinul Islam. "Wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala min." Siapa saja yang mencari din selain daripada Islam tidak akan diterima keyakinan tersebut. "Wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan di akhirat akan dimasukkan ke dalam golongan manusia yang mendapatkan kerugian. Dan seharusnya kita mengikuti aturan yang ada di dalam Islam. Aturan yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabawi As-Sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Olehnya sangat penting, ya, sangat penting bagi kita, ya, untuk mempelajari hal-hal yang bentuknya atau modelnya adalah model jahiliyah, bukan dari tuntunan Islam. Dan kita akan masuk di poin yang ke-96. Di mana diberi judul di sini, iftikharuhum bi'amalihim at-tayyibah. Yaitu, kaum jahiliyah, mereka ini sombong, bangga, disebabkan perbuatan atau pekerjaan atau amalan mereka yang baik. Nah, al-mas'alatu sadisatu wa tis'un. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Berkata penulis, semoga Allah merahmati beliau, al-iftikharu biwilayatil bayti fadhammahumullahu biqawlihi mustaqbirina bih samiran tahjurun. Yaitu mereka menyombongkan diri, membanggakan diri disebabkan mendapatkan tugas untuk mengurusi Baitullah Al-Haram, Ka'bah. Nah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mencela mereka dengan firman-Nya dalam surah Al-Mu'minun ayat 67. Mustakbirina bihi samiran tahjurun. Ya. Mereka ini mustakbirina bihi, menyombongkan diri dengan hal tersebut. Menyombongkan diri dengan apa yang menjadi pekerjaan mereka, tugas mereka. Nah, Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala mengatakan, min masailil jahiliyyati annahum yaftakhiruna biqiyamihim 'alal masya'ir bisidanatiha wa tanzimiha wa lifadatil wafidin ilaiha wa siqayatil hajiji fahum yaftakhiruna bihadzal 'amal. Termasuk di antara perkara-perkara jahiliyah
adalah apa-apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin terdahulu dari kalangan masyarakat Arab. Apa itu? Mereka pongah, bangga, menyombongkan diri, merasa diri hebat, sebab mereka yang mendapatkan tugas terkait dengan pemeliharaan dan penjagaan sekaligus pengurusan Masjidil Haram, Ka'bah. Dan itu tidak didapatkan oleh bangsa-bangsa Arab yang lain. Ya, seperti bangsa Arab di Yaman, ya, dan selainnya, itu tidak mendapatkan itu. Ya. Adapun bangsa Arab yang ada di Makkah, nah, mereka ini yang menjadi pengurusnya Ka'bah. Mereka ini yang ya, melayani para jemaah haji. Mereka ini yang mengurusi para jemaah yang datang. Ya. Dan segala sesuatu yang terkait dengan pengurusan Ka'bah dan kaum muslimin yang datang kepada mereka. Nah, ini yang mereka sombongkan. Ya. Ini yang mereka bangga-banggakan. Ya. Nah, padahal kata beliau hafizahullah ta'ala, fahadha min umuril jahiliyati. Ini termasuk perkara jahiliyah. Lianna khidmata buyutillah ibadatun. Berkhidmat. Menjadi pelayan. Mengurusi rumah Allah. Ka'bah. Membersihkan, mengatur. Ya, dan seterusnya. Itu ibadah. Ya. Fala tajuzu lil insani ay yaftakhir bil ibadatihi. Tidak boleh seseorang itu menyombongkan diri, membanggakan diri dengan ibadah yang dia lakukan. Li'annahu yataqarrabu biha ila Allah. Sebab ia mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan ibadah tersebut. La yuridu sana'a minan nas. Ia melakukan ibadah tersebut bukan untuk mendapatkan pujian dan sanjungan manusia. Bal yahmadullaha ayyaja'alahum mimman yakumuna bihadzal amal. Bahkan sebaliknya, ia atau mereka seharusnya memuji dan menyanjung Allah yang telah menjadikan mereka, yang telah mentakdirkan mereka, ya, melakukan amalan tersebut. Duna yataqabbala bi au yataf au an yaftakhir bi, tanpa menyombongkan diri ataupun membangga-banggakan diri. Nah, ya. Ini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Menjadi pengurus rumah ibadah. Ini adalah satu ibadah. Iya. Tidak semua orang mungkin mendapatkan tugas tersebut. Nah, apalagi rumah ibadah tersebut adalah Ka'bah, kiblatnya kaum muslimin. Iya. Nah, dan kalau kita membaca atau mendengar, iya, raja di Saudi Arabia itu biasanya disebut dengan Khadimul Haramain. Mana khadim?
pelayan, dua tanah haram, ya, padahal raja, ya, nah, raja ini, justru mereka, ya, para raja-raja tersebut menamakan dirinya khadim, kami ini pelayannya Ka'bah, pelayannya Madinah. Segala sesuatu yang terkait dengan Makkah, Ka'bah, dan Madinah, Masjid Nabawi, dan sekitarnya, iya, mereka yang siapkan segala fasilitasnya. Mereka yang bertanggung jawab untuk menjamin keamanan para jemaah umrah maupun haji yang datang melaksanakan ibadah. Mereka ini yang bertanggung jawab, mereka yang mendapatkan amanah. Nah, kalau dulu, iya, kaum musyrikin yang Arab itu bangga sekali. Mereka bangga-banggakan itu atas bangsa Arab yang lain. Iya. Nah, padahal, iya, seorang ketika melakukan ibadah itu jangan pongah. Jangan membanggakan diri. Apalagi sampai ujub. Jangan merasa diri sudah berprestasi. Ya. Kita ini enggak ada apa-apanya, kita bukan siapa-siapa. Ya. Walaupun dari ya sisi hitungan, hitungan matematika luar biasa. Masjid dia yang bangun, sekolah dia yang bangun, madrasah dia yang bangun, pesantren dia yang bangun, pondok dia yang bangun. Semuanya dia yang bangun. Kasih makan santri, dia yang bangun. Dia yang kasih makan. Iya. Nah, bahkan bukan cuma sekedar nasi Jumat. Iya. Yang sekali sepekan makan. Iya. Tapi tiap hari, tiga kali sehari. Nah, bersamaan dengan itu tidak boleh kita membanggakan diri. Iya. Nah, tidak boleh, kita belum tahu apa yang kita lakukan ini diterima oleh Allah apa tidak. Makanya di antara sifat dan karakter hamba Allah, ya, sifat dan karakter hamba Allah seperti yang disebutkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 60. Walladzina yu'tuna ma'atau wa kulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang sudah memberikan apa yang bisa dia berikan. Ya, dia sudah berinfak, bersedekah, melakukan kebaikan. Wa qulubuhum wajilah, tapi hatinya masih takut. Hatinya masih takut. Ya. Nah. Nah, Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, itu pernah bertanya kepada Nabi tentang ayat ini. Sebagaimana dalam Sahih Muslim. Iya. Aisyah radhiyallahu anha menanyakan, apakah mereka ini hatinya takut adalah para pendosa, ya, peminum khamar, ya, pezina dan pencuri, para pelaku dosa. Apakah itu dimaksud dalam ayat yang sudah memberikan berinfak bersedekah tapi mereka masih takut? Iya, tidak diterima oleh Allah. Apakah itu dimaksud dengan ayat tersebut? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La ya binta Siddiq." Bukan wahai putrinya As-Siddiq, bukan itu. Tapi justru mereka adalah orang yang melaksanakan salat, yang melakukan puasa, yang bersedekah dan berinfak, tapi mereka khawatir itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru itu sifatnya hamba-hamba Allah yang mukmin. Ya. Dari sisi prestasi, ya, mungkin kalau ditulis dengan tinta atau dicatat, luar biasa. Tetapi ingat, yang menerima itu semua, yang memberikan pahala itu semua siapa? Allah Subhanahu wa taala. Naam, alangkah ruginya, alangkah ruginya kalau semua itu dilakukan hanya untuk mendapatkan pengakuan, hanya untuk mendapatkan
pujian dan sanjungan manusia. Atau sebaliknya, untuk mendapatkan kedudukan duniawi di tengah-tengah manusia. Sangat-sangat rugi. Kenapa? Sebab apa yang diinginkan dari hal tersebut belum tentu dia dapat. Belum tentu dia dipuji. Belum tentu dia disanjung. Belum tentu mendapatkan kedudukan duniawi. Pahala sudah pasti tidak dapat. Sebab niatnya bukan lillahi ta'ala. Tapi untuk dibangga-banggakan. Kadang memang kita sering dapatkan seperti itu. Lihat kosan itu masjid. Bagus tuh. Saya yang bangun itu sendiri, Kak. Anda dan temani, Kak. Kecuali tukang. Masya Allah. Jazakallah khair. Kau lihat sana itu madrasah. Mulai ujung selatan sampai ujung utara, semuanya itu berkat bantuan saya. Sehingga bisa seperti itu. Kalau tidak ada bantuan saya, tidak tahu itu, tidak tahu apa yang terjadi itu. Apalagi itu jemaahmu kau, jemaah eto-eto. Masya Allah. Kadang kita sering dengarkan ucapan-ucapan membanggakan diri seperti itu. Padahal seperti yang dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan, itu ibadah. Seorang itu melakukan ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Bukan untuk dibangga-banggakan. Bukan untuk kita menyombongkan diri dengan hal tersebut. Sebab belum tentu itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Belum tentu itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di sini saya teringat sebuah faedah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Yang maknanya. Maknanya. Ketika Anda malas melakukan suatu ketaatan. Padahal itu ketaatan dulunya Anda orang biasa melakukannya. Lalu Anda malas melakukannya. Bisa jadi Allah tidak menyukai ketaatan Anda. Bisa jadi Allah tidak menyukai ketaatan yang Anda lakukan. Sebab kenapa jemaah sekalian, yang namanya ketaatan, kalau itu diterima di sisi Allah, maka akan membuahkan ketaatan yang berikutnya. Bertambah ketaatan itu. Bertambah. Sebaliknya, tanda amalan tersebut, seperti disebutkan Syekh rahimahullah ta'ala, memang asalnya Allah benci. Tidak menyukai dari si fulan. Selesai melakukan ketaatan itu, tidak pernah. Seperti orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Itu pun tidak full puasanya. Hanya puasa itu saja. 11 bulan tidak ada puasanya. Syawal. Subhanallah. Ibnu Rajab Hambali. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala menyebutkan. Bahwasanya di antara tanda bahwasanya amalan tersebut terima di sisi Allah. Setiap amalan itu akan menghasilkan amalan yang berikutnya. Amalan yang berikutnya. Tidak ada putus-putus itu amalan. Walaupun sedikit dia lakukan. Itu tanda bahwa Allah cinta dengan apa yang dilakukan oleh si fulan dan si alan. Seharusnya kita mengintrospeksi diri dengan hal tersebut. Bukan membangga-banggakan. Saya sudah kasih makan sekian orang. Diumumkan. Melalui berbagai media sosial. Sekian ratus orang. Setiap pekan dikasih makan begini, begini, begini. Mereka makan begini, 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 begini. Apa mau dibangga-banggakan dengan hal tersebut? Anda mau dapatkan pujian atau pahala si Allah? Kalau memang Anda ingin dapat pahala di sisi Allah, sesuatu yang tidak perlu diungkap, diumbar, tidak usah Anda ungkap. Cukup hanya Allah dengan Anda yang tahu.
Kalau memang Anda jujur. Ya. Tapi kalau memang di balik itu ada tendensi duniawi, ya pasti akan diungkap segala sesuatunya. Ya. Nah, ini tentunya amalan yang memang bisa disembunyikan. Beda dengan amalan yang tidak bisa disembunyikan. Ya. Ada amalan yang memang lebih layak untuk disembunyikan. Tidak perlu diungkap kiri kanan. Dan ada amalan yang seharusnya iya, kita perlihatkan. Tidak boleh disembunyikan. Ya. Kita mesti bedakan dua hal tersebut. Nah, jangan sekalian iya, rahimani wa rahimakumullah. Maka kaum jahiliyah itu demikian. Iya, mereka pongah, menyombongkan diri, membanggakan diri dengan apa yang sudah iya, mereka lakukan. Pengurusan Baitullah, Masjidil Haram, mereka yang lakukan. Mereka banggakan itu dibandingkan masyarakat Arab selainnya. Padahal seharusnya mereka tawadhu. Ya. Harusnya mereka tawadhu. Ya, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin itu ketika melakukan satu amalan, diakhiri amalannya tersebut dengan apa? Dengan istighfar. Bukan pongah, bukan sombong, apalagi ujub, tidak. Iya. Innal muttaqina fi jannati wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Kanu qalila minal layli ma yahjahun wabil asharihum yastaghfirun. Ana santri hafal surah Az-Zariyat. Naam. Iya. Hamba-hamba Allah yang bertakwa itu dalam syurga yang dalamnya penuh dengan mata air. Akhidina ma atahum rabbuhum. Mereka mengambil, mendapatkan apa yang Allah berikan. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Dulu ketika di dunia mereka sudah berbuat muhsin. Apa muhsinnya mereka? Qalilan minal laili ma yahjaun. Di waktu malam tidurnya sedikit. Ya. Di waktu malam tidurnya sedikit. Naam. Tidurnya sedikit kenapa? Ibadah. Ya, qiyamul lail, tahajud. Bukan tidurnya sedikit karena main game. Ya. Bukan tidurnya sedikit karena push rank. Tahu push rank? Yang ketawa-ketawa itu securiga. Ya. Naam, sampai katanya tembus pagi mah push rank. Ya. Naam. Yang tidak tahu istilah itu bersyukurlah kepada Allah. Enggak tahu istilah itu. Ya. Sebab itu hanya kalangan tertentu yang tahu istilah itu. Ya. Alias para gamers. Tapi tidak termasuk saya. Ya. Nah, saya hanya dapatkan istilah itu dari Pak Game. Oh, ternyata mah push rank. Ya. Tembus pagi. Ya. Ini hamba Allah yang disebut bertakwa, sedikit tidurnya waktu malam kenapa? Ibadah. Iya, waktu istirahatnya dipakai ibadah. Dia tutup ibadahnya dengan apa? Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur, di penghujung malam, sebelum fajar, yastaghfirun. Mereka beristighfar. Padahal mereka sudah melakukan apa? Qiyamul lail, salat tahajud, ibadah yang tidak semua manusia bisa lakukan itu. Ya. Di sini mungkin kalau saya bikin checklist yang qiyamul lail setiap malam. Banyak-banyak tidak terchecklist. Ya. Betul. Iya. Nah. Iya. Termasuk anak-anak muda pada jomblo. Ya, mungkin alasannya tidak ada yang kasih bangun ki. Alasan. Ya. Terus yang tidak jomblo lupa dikasih bangun. Alasan. Iya. Nah, ini prestasi luar biasa, tidak main-main. Iya, salah satu sifat hamba Allah yang bertakwa, qiyamul lailnya luar biasa. Walaupun mungkin tidak banyak, iya, tapi dia continue melakukan hal tersebut. Sudah luar biasa qiyamul lailnya, tetap ditutup dengan istighfar, mohon ampun. Kenapa?
haknya Allah masih terlalu banyak yang kita lalaikan. Tidak ada apa-apanya itu kita punya ibadah. Tolong digarisbawahi. Ya, walaupun Anda beribadah, tidak tidur sedetik pun dalam hidup Anda. Ibadah terus-menerus. Ya, sedetik pun tidak tidur. Ibadah terus-menerus. Itu bukan jaminan. Ya, Anda akan dimasukkan ke dalam surga. Sebab tidak ada orang masuk surga karena amalannya. Tidak ada orang masuk surga karena apa? Amalannya. Wah, pusing madrasah. Jadi bagaimana ini? Mau ini apa tadi salat yang kita lakukan tadi? Yang sebelumnya juga. Nah, amalan semua itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya Abu Hurairah, "Innakum lan tadkhuluna al-jannata bi a'malikum." Kalian tidak akan pernah bisa masuk surga disebabkan amalan kalian. Begitu mendengarkan ini para sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah? Apakah engkau juga termasuk itu Rasulullah tidak masuk surga karena amalan?" Kata Nabi, "Iya. Na'am, wala ana." Illa ayatagammadani Allahu li fadli wa rahmatihi. Kecuali Allah sudah meniputi aku dengan keutamaan dan rahmatnya. Menunjukkan apa jemaah sekalian? Kita masuk surga disebabkan keutamaan dan rahmat dari Allah. Anda tidak akan bisa masuk surga kecuali dengan rahmatnya Allah. Ya. Maksudnya apa? Kalau mau ditukar, tahu artinya tukar? Balasan ya. Balasan. Amal kita dibalas dengan syurga. Tidak bisa. Coba, kita selama ini hidup dari mana? Semuanya dengan fasilitas dari Allah. Ya? Semua fasilitas dari Allah. Iya. Mulai ujung kaki sampai ujung rambut itu kan fasilitas dari Allah. Untuk membalas itu saja, bisa tidak dengan ibadah kita? Tidak bisa, tidak ada apa-apanya. Ya? Coba kita perhatikan ujung rambut sampai ujung kaki. Ya, ya Allah berikan kepada kita. Ya? Dan kalau tidak ada, dan mana bisa kita melakukan ibadah? Nah, itu belum ada apa-apanya ibadah kita. Apalagi mau ditukar. Waduh, enggak bisa. Bang. Makanya orang masuk gitu dengan rahmatnya Allah. Ya. Nah, dan tiket untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala ya iman dengan amal saleh. Iman dengan amalan saleh. Nah, itu untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nabi saja seandainya bukan rahmatnya Allah enggak masuk. Apalagi kita ini. Nah, nah, kalau sudah demikian, apa dasar kita pengah, bangga dengan amalan yang sudah kita lakukan? Yang amalan tersebut tidak 100% ikhlas. Yang amalan tersebut tidak murni lillahi ta'ala. Apa yang kita mau banggakan? Nah, kalau orang tahu betapa cepat Anda dilupakan ketika sudah wafat, Anda akan melakukan amalan itu betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Ketika Anda wafat, berapa lama Anda akan dikenang? 3 hari? Seminggu? Si fulan, menangis hari pertama orang. Ya. Si fulan itu baik sekali begini begini begini. Iya, hari pertama, hari kedua, iya, mulai kering air mata. Hari ketiga, move on me orang. Kita lanjutkan kehidupan. Hari keempat, kelima, seminggu, tidak diingat me. Iya, kan begitu. Nanti dilewati kuburnya. Oh itu, oh ini sebulan yang dulu ya. Oh iya, itu aja. Betapa cepat manusia melupakan Anda. Walaupun mungkin prestasi Anda ketika di dunia luar biasa. Kalau sudah demikian, untuk apa Anda cari ridho manusia? Ya,
Untuk apa Anda cari pujian dan sanjungan manusia? Untuk apa Anda mendengarkan komentar-komentar manusia? Silahkan fokus dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya, sebab Dialah yang memberikan balasan yang terbaik. Dan jangan bangga dengan apa yang sudah apa yang sudah pernah Anda lakukan. Nah, iya, sehingga kesimpulannya termasuk di antara karakter kaum jahiliyah membangga-banggakan diri, menyombongkan diri dengan prestasi dari ibadah yang dia lakukan. Padahal seharusnya mereka tawadu. Seharusnya ibadah tersebut bukan untuk dibangga-banggakan. Nah, ini jemaah sekalian poin yang ke-96. Kemudian sebagai penutup, ini ada masuk pertanyaan ini. Nah, bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, mau bertanya, apakah merayakan ulang tahun termasuk kebiasaan jahiliyah? Kemudian, bolehkah kita memberi selamat dan membantu menyelenggarakan ulang tahun tersebut? Masya Allah. Ini sengaja sebab ada kaitannya dengan perkara jahiliyah. Nah, ulang tahun. Tahu ulang tahun? Tahu ya? Happy birthday? Saya tanya, itu kebiasaan dalam Islam? Kebiasaan dalam Islam? Kalau antum bilang kebiasaan dalam Islam, pernah Nabi lakukan? Pernah para sahabat lakukan? Tabi'in, tabi'ut tabi'in, imam mazhab yang keempat, para ulama sampai dengan detik ini, pernah mereka lakukan? Itu bukan kebiasaan Islam. Ya? Naam. Yang namanya ulang tahun adalah perayaan. Id. Tawati id. Id sesuatu yang dirayakan dan itu berulang, berulang, entah itu sekali sepekan, sekali sebulan, sekali setahun, itu namanya Id. Jumat disebut Idul Pekanan sebab setiap Jumat kita rayakan. Idul Fitri, Idul Adha, dia berulang setiap tahun. Masuk satu Syawal kita rayakan, masuk 10 Zulhijjah kita rayakan, itu namanya Id. Sama tidak dengan ulang tahun? Sama tidak dengan ulang tahun? Nih, masuk tanggal sekian, dirayakan. Iya kan? Nah, itu bukan kebiasaan dan tradisi dalam Islam. Itu justru kebiasaan dan tradisi non-muslim atau orang kafir. Dan itu adalah kekhususan mereka. Nah, seorang muslim tidak boleh latah dengan kebiasaan-kebiasaan tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum." Haditsnya umum, siapa yang latah menyerupai satu kaum, dia akan digolongkan seperti mereka. Anda latah menyerupai orang fasik, Anda akan digolongkan sebagai orang fasik. Anda latah menyerupai orang munafik, Anda akan digolongkan seperti orang munafik. Anda latah menyerupai orang-orang kafir, Anda bisa digolongkan seperti mereka. Anda latah menyerupai orang yang saleh, Anda bisa digolongkan seperti mereka. Tinggal Anda pilih. Nah, mau latah mengikuti siapa? Iya. Jadi ulang tahun dulu kebiasaan Islam. Nah, dan tidak layak seorang muslim, tidak pantas dan tidak layak seorang muslim melakukan yang seperti itu. Walaupun dipoles dengan Islami, yawmul milad. Iya, memang bahasa Arab, cuma itu yang tahu bahasa Arabnya. Yang lain tidak tahu. Itu pun tidak tahu artinya apa. Ya, barakallahu fi umurik. Minta keberkahan pada usia dengan sesuatu yang tidak tuntunan. Bisa enggak? Iya. Mendoakan anak di saat ulang tahunnya. Itu hilang juga saya. Ya, melakukan cara yang tidak tuntunan dalam Islam, minta supaya dia jadi saleh dan salihah. Bagaimana caranya? Nah, tuntunan yang seperti itu. Nah,
sehingga itu tidak layak dan tidak pantas dilakukan oleh seorang muslim. Kemudian tidak boleh Anda ucapkan selamat. Ya. Tidak boleh Anda ucapkan selamat atas orang tersebut. Masa orang latah mengikuti orang kafir Anda kasih selamat? Selamat atas Anda mengikuti kebiasaan orang kafir. Anda muslim, sadar enggak? Waras enggak? Ya. Kemudian ikut-ikutan. Ya. Membantu dan seterusnya, dibikin, difasilitasi dan seterusnya. Anda waras tidak? Sebagai seorang muslim. Ya. Seorang muslim itu yang betul-betul beriman dengan baik seperti disebutkan dalam hadits Abu Sa'id Al-Khudri. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi. Fa illam yastati fa bi lisani. Fa illam yastati fa bi qalbi. Wa dzalika alwaful iman. Lihat kemungkaran, ya. Lihat kemungkaran, dia bisa rubah dengan tangannya, dirubah. Enggak bisa dengan lisannya. Dia juga tidak mampu dengan hatinya. Dia benci itu. Bukan dengan dikasih ucapan selamat. Itu namanya tidak benci dengan hal tersebut. Kalau tidak benci, berarti Anda mendukung. Padahal, membenci sebuah kemungkaran, itu kata Nabi, adhaful iman, iman yang paling lemah. Silakan Anda tanyakan keimanan Anda kalau begitu. Saya khawatir ini masalah duniawi. Ya. Kalau masalah duniawi, lebih parah lagi, lebih sadis. Kenapa? Anda menukar akidah dan keyakinan Anda dengan perkara duniawi yang Nabi SAW umpamakan perkara duniawi itu dengan apa? Ya, tidak lebih daripada seekor bangkai kambing yang tidak ada nilainya. Anda mau tukar akidah Anda dengan itu? Waras enggak? Iya. Makanya jangan jemaah sekalian. Iya. Kita masuk ke dalam Islam, kita belajar Islam, iya, itu untuk diamalkan. Bukan untuk mengamalkan selain daripada ajaran agama Islam. Nah, maka jangan ikut-ikutan. Apalagi ikut membantu. Apalagi kasih ucapan selamat. Iya. Anda itu muslim. Iya. Terlebih Anda sudah ngaji. Iya. Terlebih Anda sudah ngaji. Nah, maka jangan mengikuti kebiasaan kaum jahiliyah. Demikian jawaban saya ringkas. Subhanakallahumma bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.